Nah, ini baru gelombang. Tadi sempat tinggi tadi dia. Tuh, gelombangnya. Gelombang ombak itu. Coba kita lihat dari sisi sebelah kanan ya, karena ini sebelah kiri KM Lawit. Nah, ini posisi menghadap ke arah Samudra Hindia. Dan bisa dilihat ini banyak bui-bui ombak. Bui-buinya ya, ini bui-bui ombak kecil. Banyak bui, tapi ah ini nih gelombang tinggi nih, cukup tinggi nih gelombangnya. Tuh gelombangnya banyak datang tuh. Tuh dari sana juga banyak gelombang. Itu juga gelombangnya cukup, nah itu tinggi tuh gelombang. Nah itu gelombang tinggi tuh. Kalau dari arah depan tidak ada gelombang. Ini kayaknya kita didorong ini. Didorong arus karena itu kan bisa dilihat gelombangnya itu, arah gelombangnya kan dari belakang ya. Tuh dari belakang. Seakan kita didorong dari belakang. Tuh, bisa dilihat ya arah airnya kemana itu. Mau kita ke arah belakang dikit. Oh iya, di cuaca hujan seperti ini hati-hati juga untuk teman-teman supaya tidak tergelincir, supaya tidak tergelincir dan jatuh ke laut, karena kan dulu sempat ada berita penumpang tergelincir di Bukit Siguntang jatuh ke laut. Nah ini baru gelombang ombak ini. Nih. Tuh airnya dari belakang tuh. Tuh. Arah alur dari belakang ke depan. Tuh. Ini baru gelombang ini. Oh, dari belakang tuh. Mantap-mantap tuh. Nah, ini baru gelombang tinggi ini. Gelombang tinggi. Tuh, tinggi tuh. Itu sana juga gelombang tinggi itu. Dari tadi kapal lompat-lompat dan cuaca terang ini tidak seperti tadi. Sudah kelihatan daratan ya di sebelah sana, itu kan Pulau Sumatera. Ini kita naik turun ini posisinya ya. Tuh, naik turun kita. Ini kita dikeroyok gelombang dari kanan, kiri, depan, dan didorong dari belakang. Tuh kan aliran arus dari belakang tuh. Kita didorong dari belakang. Tuh, kita naik ini. Gelombangnya tinggi sekali tuh. Widih, itu tinggi sekali tuh. Itu tinggi sekali tuh. Coba sebelah sana ya.
tinggi sekali tuh. Wih, ini kita lompat ini sudah. Walaupun kita lompat-lompat, tapi ini tidak terlalu parah ya. Ini bisa dikatakan normal dan tidak terlalu memabukkan sih ini sebenarnya. Tapi kalau untuk orang yang baru pertama kali naik kapal, mungkin langsung parno ya, pasti akan takut. Tapi sebenarnya ini belum apa-apa ini. Ini masih normal ini. Posisi kapal naik turun, terus oleng kiri kanan itu masih normal ini.